Selamat datang di kabarinews.com. Saya John Ui dari San Francisco dan hari ini kami ada Pak William Wongso dari Jakarta. Apa kabar Pak William? Baik-baik, John. Ini pagi ya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi di San Francisco dan selamat malam di Jakarta. Jakarta. Ya? Oke. Okay. Mungkin kita mulai bicara mengenai ayah dari Pak William. Apakah Pak William bisa ya memperkenalkan ke pemirsa Kabari? Silakan. Ya, setahu saya, Bapak saya itu datang dari Shanghai, Hong Kong. Kalau nggak salah, tahun 43. Dulu dia bekerja, nggak tahu ya, di sini kan dulu ada film studio namanya Panamas. Aku masih ingat Mr. Chok. Mr. Chok itu bosnya ayah saya di Hong Kong, kalau nggak salah, juga produsen film. Ayah saya itu kameramen. Salah satu anaknya Mr. Chok itu namanya Yung Indrajaya. Dulu aktif sekali, sudah lama saya nggak dengar. Itu saya kenal juga dari kecil. Setahu saya itu, terus nggak tahu bagaimana, ayah saya itu bisa masuk sebagai kameramen pertama berita film Indonesia. Berita film Indonesia itu cikal bakal dari PFN, perusahaan film nasional. Berita film itu didirikan oleh Pak Sutarto. Dan saya rasa in that period itu tahun berapa ya, mungkin 44, karena ayah saya itu mendokumentasikan banyak pertempuran revolusi dari Surabaya sampai mungkin Linggarjati dan lain sebagainya. Saya nggak tahu persis. Yang tahu banyak itu adalah Pak Desalwi, karena dokumentasi ayah saya itu memang nggak ada kreditnya, tapi almarhum Desalwi yang ngumpulin berapa banyak footage daripada dokumentasi ayah saya itu, dia mengatakan ini yang bagian ini ayah Pak Wong gitu bilang, yang manggilnya ayah saya, karena dia junior ayah saya di pada saat ayah saya masuk istana. Bung Karno masuk di Jogja, ayah saya jadi fotografer istana pada saat itu. Nggak banyak dokumentasi yang saya warisin. Saya cuma ada album kecil, yaitu beberapa kegiatan Soekarno, dan juga waktu perjalanan pertama Presiden RI ke India, naik Dakota. Itu ada foto-fotonya juga di Pak Dubes Arto tahu saya punya koleksi India, jadi saya scan semua lagi dipajang di Wisma di Duta Besar di New Delhi. Saya rasa ayah saya itu cuma kerjanya ya tugas, karena zaman itu tuh harus orang seperti dia harus punya dedikasi. Negara tidak banyak mensupport, dia bekerja, ibu saya yang punya usaha di Surabaya. Jadi, ya, ayah saya married dengan ibu saya, kalau nggak salah tahun sekitar tahun 46 di Malang. Saya lahir 47, terus kita pindah di Surabaya. Tapi in between tahun-tahun itu, sebelum tahun 50, ayah saya jadi dia punya pas yang bisa keliling kemana-mana, medan pertempuran, daerah, kalau nggak salah itu Gurga, tahun 48 ya, nggak salah Inggris masuk lagi atau apa itu, dia mendokumentasikan banyak kegiatan itu. Karena ayah saya itu banyak hal juga jarang di rumah ya, jadi kita pada waktu saat-saat itu ya kita masih kecil, jadi nggak tahu banyak. Dan juga satu hal yang agak ironi, saya itu nggak punya foto dengan ayah saya. Ayah saya motret semua, motret Bung Karno, keluarga semua, dari mereka kecil. Tapi nggak punya foto. Saya nggak ada foto dengan ayah saya. Foto keluarga, ada ayah saya, cuma ada satu yang
Saya hanya sama ibu saya saja, nggak ada ayah. Dan Soekarno cukup dekat. Nah, ya dia ngikutin terus mendokumentasi dari keluar kamar sampai masuk kamar saat itu. Menurut itu yang diceritakan oleh ayah saya. Ayah Pak Wong datang tahun 43, itu zaman Jepang bukan? Cara saya. Nah, apakah dia membagikan cerita mengenai jajahan? Tidak. Saya rasa pada awal ayah saya datang, pada awalnya datang bekerja untuk Mr. Chok di Panama Studio. Saya nggak tahu bagaimana kok tahu-tahu dia bisa masuk. Jadi kameramen pertamanya berita film Indonesia. Dan waktu itu pertempuran antara Belanda sama Indonesia, apakah film dokumentasi masih ada? Semuanya ada, mestinya semuanya ada. Karena itu yang dikatakan oleh Pak Desalwi kepada saya. Dan Pak Desalwi pernah mengumpulkan dokumentasi-dokumentasi yang lama itu, dirangkum, dia yang tahu persis. Tidak ada, tapi yang pasti nggak ada kreditasi. Nggak ada kredit, oke. Tapi apakah bisa didapatkan atau bisa ditayangkan? Saya nggak tahu. Lucu banget. Saya cuma ada dua warisan urusan dokumentasi ayah saya. Dua album kecil. Yang satu album adalah kesan-kesan dari pejabat tinggi. Soekarno, Wawo Runtu, Syafuddin, Muhammad Hatta yang menulis untuk ayah saya. Saya cuma punya dua itu aja. Yang lain nggak ada. Oke. Terima kasih untuk membagikan foto ya. Kita share ini sebentar. Ya, paling kiri itu saya. Terus sebelah kanan, sebelahnya yang baju batik itu adik saya almarhum. Terus ibu saya. Ibu saya itu dulu guru musik di Malang. Lahir di Indonesia. Dari orang tua dari Hokkien, tapi sekolah di Amoy, di Xiamen. Terus yang paling itu adik saya yang paling kecil perempuan masih tinggal di Jakarta. Rasa ini cuman kita berempat. Mungkin ini yang foto ayah saya, tapi dianya malah nggak ada di sini. Boleh saya tanya kenapa ayah bisa ke Malang? Saya juga nggak tahu ya kenapa ayah saya itu kok bisa tugas. Saya cuma ingat kalau ibu saya cerita, kalau saya cuma cerita bahwa saya rasa itu sejak Bung Karno sudah jadi presiden. Jadi kalau Ibu Fatmawati lagi mengunjungi ke Malang, ibu saya yang nemenin ke Selekta untuk lagi istirahat apa itu, ibu saya suka nemenin di Selekta. Tapi kan ayah saya itu cuma, ibu saya memang orang Malang. Jadi saya nggak tahu ceritanya bagaimana mereka bertemu di Malang, terus ya itu. Tapi saya sejak dilahirkan satu tahun 48 pindah ke Surabaya. Ini di India. Ini di India. Ya? Ini di India. Tahun 50-an ini. Ini di istana, kalau nggak salah paling yang kacamata itu Hatta ya. Terus Ibu Fatmawati. Yang sebelah kanan Ibu Fatmawati saya nggak tahu siapa. Paling kiri yang itu saya nggak tahu. Sepertinya dari India itu. Atau dari orang Barat, saya nggak tahu. Nah, ini pesawat Dakota Garuda Indonesia yang terbang ke New Delhi. Terus yang ini? Paling kiri Rajiv Gandhi. Terus ibunya Indira Gandhi, terus ibu Fatmawati. Saya nggak tahu satunya. Wah, ini benar-benar historik karena ya. Indira Gandhi juga jadi Prime Minister dan juga yes. Anaknya jadi Prime Minister. Ya. Dan yang sedihnya mereka dua-dua dibunuh ya. Betul. Ini saya yang cuman kenal paling kanan itu ada Pak Sugandi, ajudan pertama
Bung Karno itu teman ayah saya juga lama sekali sampai sampai terakhir tahun 69 pulang habis dari sowan di Pak Gandhi pulang Surabaya ayah saya meninggal. Ini di saya rasa ini di India. Dan yang bagian kiri siapa? Saya nggak tahu. Itu mertuanya Jenderal Suyono, dulu Kasum Abri. Yang sebelah paling kanan ya. Oh, paling kanan, oke. Okay. Ya. Oke, okay, baik. Paling kanan itu Pak Sugandi, ajudan pertama. Ini Nehru. Apakah Nehru itu, anu ya? Prime Minister bukan India. Orang tuanya, ya bukan orang bukan orang tuanya Indira Gandhi ya? Ya, papanya bukan. Indira Gandhi. Betul. Ya. Ya, dia Prime Minister dari India ya. Yang pertama. Ya. Kayak Presiden Soekarno juga pertama. Saya cuma ada satu foto yang hilang. Itu hanya menurut ayah saya dipesan Bung Karno hanya pakai celana kolor, nggak pakai baju, nggak pakai kopiah, hanya ada anduk yang disampirkan. Dia bilang ini kado buat kamu, jangan disiarkan. Tapi foto itu hilang. Ini menurut saya cukup dramatis karena mobil diberhentikan karena ada yang pingsan saat Bung Karno lewat. Nggak tahu kunjungan ini, saya nggak tahu ini di mana. Terus mobilnya diminta berhenti untuk mengangkat cewek ini ke mobil. Wah, sangat historik ya ceritanya. Ya, tapi ya sekali lagi nggak banyak. Cuman ada saya nemu foto ayah saya dengan kamera nggak saya temukan pada si Jerman Iksan pameran meminjam foto-foto dari museum di Belanda dipamerkan di Indonesia. Itu tulisan tangan Soekarno itu yang asli. Itu saya ada. Itu ada ya. Ya. Dia apresiasi Bung Karno, karya ayah saya juga, Bung Hatta juga yang sama melakukan itu. Itu kartu-kartu keanggotaan, itu ada kartu untuk istana, terus ada kartu dari Berita Film Indonesia. Hanya itu-itu aja yang saya dapat sedikit warisan dari ayah saya. Itu dari Bung Hatta. Yang memuji ya, memuji ayah punya kerjaan. Ya. Apakah di Indonesia ada itu film atau foto? Ya, mungkin Pak Wongso, Pak William udah mencarikan ya, tapi apakah sudah? Nggak tahu. Yang main semua ada di Arsip Nasional. Pasti itu disimpan di arsip nasional, tapi ya itu cuma satu, memang nggak ada kredit. Nggak ada kredit, oke. Okay. Ya. Yeah. Nah, apa yang ayah memberi inspirasi ke Pak William? Wah, dedikasinya terhadap Indonesia itu luar biasa, meskipun pada saat itu dia masih warga negara asing ya. Ya, oh, masih WNA ya? Oh ya, masih WNA. Kita tuh baru dapat sebagai warga negara tahun 1960 atas keputusan presiden. Sampai saat itu, ayah saya tuh tidak meneruskan di istana sekitar awal tahun 50-an. Karena kena asma, mau ke Rusia lagi winter, jadi dia nggak bisa berangkat. Setelah itu dia keluar dari istana, terus buka film studio. Dia memang hobinya itu fanatik banget terhadap film. Nah, kita itu dapat film itu Indonesia. Itu film masih ada apa tidak? Waduh, saya udah nggak tahu kemana semua itu dokumentasinya. Udah banyak dia produksi. Jadi dia dulu yang zaman seingat saya bintang-bintang film yang lama-lama yang syuting di tempat ayah saya itu salah satu Ivo Nila Krishna masih muda
Mungkin saat itu tahun awal 50-an masih umur berapa? 16 tahun berapa? Masih imut-imut saya ingat. Tan Cheng Bok. Terus kalau nggak salah yang biasa menurut skrip cerita untuk saya adalah Om Fred Yong. Suami pertamanya Vivi Yong kalau nggak salah. Di Malang. Ada Bambang Hermanto, terus Lilia Rusa, Mokhtar, apa, wah, zaman dulu itu sekitar rumah saya itu bintang film semua. Sayang saya masih kecil. Oke. Terus itu juga semua tidak ada ya filmnya atau foto ya, udah hilang semuanya. Ya, ada dokumentasi. Ya. Ya, saya masih ingat malah. Yang sering ke tempat saya itu Sri Mulat. Ibu Sri Mulat. Sri Mulat yang asli. Saya nggak tahu, cuman saya cuma ingat setiap tahun, kalau nggak salah, ayah saya itu selalu dikirimi satu ember babi. Nah, itu waktu itu tinggal di Surabaya ya? Surabaya. Studio di Surabaya. Jadi rumah saya itu kayak seperti dapur umum aja. Keluar masuk orang banyak sekali zaman-zaman itu. Dan film-film apa yang dibikin oleh ayah? Salah satu yang saya ingat, Neng Atom. Terus ada Detik-detik Revolusi. Saya lupa yang lain. Pokoknya zaman-zaman itu tuh kalau lagi gencar-gencarnya produksi itu, dia target untuk syuting 30. 30 shooting days. Begitu wow. Selesai nyuci filmnya itu masih di rumah. Kita punya rumahnya kan panjang, banyak bak-bak itu, cuci semua. Zaman dulu film cuci dengan roll, pokoknya digelapin semua. Sound recording juga di rumah, tapi studio di luar. Itu nanti kalau sudah editing, masih editing cara kuno, film-film yang sisa itu dikumpulin di paling ujung belakang tempat terbuka, terus ditarik satu yang panjang, terus dinyalain itu seperti nyalain dinamit. Film zaman itu kan gampang terbakar. Sekali itu satu panjang sampai kumpulan itu belum seperti meledak gitu. Dan dia begitu ada sempat, dia suka masak gitu, ayah saya. Coba bikin makanan, begitu ada kesempatan dia lenggang. Karena biasanya kalau lagi syuting dari situ berangkat jam 9 pagi, pulang jam 5 pagi. Setiap hari untuk syuting. Nah, interesting yang dia datang tahun 43, umur berapa waktu itu? Saya nggak tahu, umur berapa, mungkin 30 lebih kali. Nah, dia kan belum bisa bahasa Inggris. Ya, sekarang kalau masih hidup mungkin 100. 100 kan. Tapi waktu itu masih belum bisa bahasa Indonesia ya. Waktu belum. Datang. Belum. Jadi ayah saya itu bahasanya masih pelo tapi apa itu dia sangat mobile, sangat attached terhadap Bung Karno saat itu. Jadi waktu Pak Willem bicara sama ayah? Maksudnya bahasa Indonesia bisa. Tapi kan kita suka ngomong kalau di rumah, kalau itu ya dia ngomong Mandarin dengan kita. Dia urusannya sama orang Indonesia semua sehari-hari. Ya. Pak Willem bisa bicara bahasa Mandarin bisa, juga karena? Bisa. Bisa. Oh, bagus. Misalnya dulu sering teman baiknya juga Panglima pertama Bambang Sugeng. Sebelum Pangap tuh dia, kalau nggak salah, Bambang Sugeng. Itu selevel dia, sering-sering aku masih kecil ngeliatin, masih bayangin dia satu keluar rumah pakai baju loreng, tentara. Satu waktu dia bisa syuting di dalam tank, itu waktu ada serangan, apa gitu. Nah, aku orangnya sih nekat sih. Dulu masih ada banyak foto yang saya nggak tahu pada hilang, ada foto. Ada pesawat tempur Indonesia yang nungsep. Ya, saya pernah lihat. Tapi saya nggak dapat tuh. Hilang sama sekali.
Ayah saya itu punya dokumentasi mungkin 1000 foto-foto wanita Bali antara tahun 45, tahun 50, 50 awal. Satu pun nggak ada, saya nggak nemuin lagi. Saya nggak tahu kok bisa hilang begitu saja. Apa yang Pak William belajar dari ayah? Satu hal yang paling penting kalau di bidang fotografi, saya dari awal penekanan ayah saya untuk fotografi itu adalah komposisi. Jadi ya menekankan mengajar komposisi. Jadi saya kalau suruh ngelihat ini pakai gini gayanya nih. Lihat framing itu pakai tangan gini untuk menentukan kita mau ngambil sesuatu. Tuh. Terus sambil waktu berjalan saya juga banyak diajar ikut untuk fotografi jurnalistik. Ayah saya juga pesan sama saya kalau black and white never die. Apapun color, hitam putih tidak akan mati. Selain itu, ayah saya itu seleranya kosmopolitan. Dia enggak ada meskipun lahir gede di kerja gede di Tiongkok. Seleranya itu universal. Dia bisa tiap hari makan soto, kalau pagi soto Madura favoritnya dia itu, tiap hari ngerantang makan soto. Kalau memang kalau dia masak ya karena dari Shanghai banyak dia makan makanan dari Shanghai atau makanan Shantung yang dumpling apa dia suka bikin. Dan saya banyak belajar itu adalah soal selera. Kita dari kecil dibebaskan untuk bereksperimen dengan segala macam selera. Dan ayah belajar film dari mana? Dari Hong Kong. Memang kerjaannya. Dia kameramen. Hanya waktu di Indonesia itu dia sebenarnya tidak bisa nulis. Hanya bisa baca Mandarin. Jadi setahu saya pada waktu dia mulai produksi film itu dia sering baca novel. Novel dari China, dari Hong Kong apa itu. Kalau ada novel yang menurut dia bagus, dia panggil script writer. Dia brief alur ceritanya. Ya nanti terus banyak yang nulis cerita itu Fred Young itu. Tan Cheng Bok itu juga lama ikut di sering syuting di tempat saya dulu. Coba saya. Siapa Tan Cheng Bok? Tan Cheng Bok, Pak Item panggilannya. Pak Kuncung juga yang komedian. Ya yang tua-tua tuh banyak banget zaman itu. Karir ke fotografi sebelumnya atau gimana tuh? Enggak. Dulu saya pengen jadi dokter. Jadi dokter. Untung saya enggak jadi dokter. Kenapa? Saya mungkin tidak bisa sosialisasi seluas sekarang. Apakah karena ayah senang masak atau makanannya, apa itu juga mempengaruhi Pak William untuk karya ya, di kuliner? Suatu landasan apa yang saya alamin pada saat masih kecil dan masih muda. Kan soal karir kita nggak tahu karena saya juga bukan, saya tidak meneruskan studi setelah SMA. Jadi saya selesai SMA itu kan namanya kalau orang drop out semua harus dicoba. Saya pernah lama juga megang radio di Surabaya dari tahun 70-an sampai 86. Akhirnya memang waktu pindah ke Jakarta tahun 77 ya pertama buka bakery. Dianjurkan untuk buka bakery. Ya, karena saya nggak ngerti, jadi akhirnya saya juga belajar soal bakery. Dulu kan punya expert orang Jerman untuk yang mengerjain. Okay. Dan sekarang saya rasa pengalaman saya kan ya saya banyak ngerjain segala bidang ya. Saya pernah di advertising, saya pernah ngerjain travel, printing, film, iklan, dan lain sebagainya. Akhirnya terakumulasi suatu landasan yang cukup luas buat saya. Sekarang yang saya menekuni di bidang kuliner, saya mudah berinteraksi kemana-mana gitu. Jadi buat saya bukan suatu masalah yang besar. Yang paling penting
saya bisa tetap belajar karena sesuatu yang saya sukain saya selalu coba untuk belajar dengan siapapun saya belajar. Apakah itu yang ayah kontribusi ke Pak William? Zaman itu enggak. Ayah saya itu kan bukan orang sekolahan. Dia adalah orang teknis. Kita banyak ribut karena ayah saya harus mau saya sekolah di luar negeri saat itu. Dan saya kurang setuju. Benar, saya kepingin sekolah di luar negeri, tapi ayah saya kepingin saya mungkin sekolah di yang bahasa Mandarin gitu, yang dimana saya juga nggak suka. Pokoknya prinsipnya dia saya harus sekolah yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari dia. Nah, this is correct. Tahu, this is right, ya. In a way. Yes, yes, this is right. Tapi kebetulan juga tahu-tahu mendadak dia meninggal dan saya baru lulus SMA. Itu tahun jadi berapa itu? Meninggal 69. 69. Saya lulus 67. Adik-adik saya yang semuanya sekolah di luar negeri di Belanda saat itu. Saya yang di sini melalang buana segala macam dicoba. Segala macam urusan dicoba. Apakah sering bicara sama ayah? Ayah saya itu sangat doktrin orangnya. Satu waktu susah dibantah. Tapi in a way, dia mendidik integritas. Dia menjunjung tinggi loyalty dan trust. Dia nggak kompromi soal itu. Makanya dengan presiden dia juga kerja mati-matian untuk kepentingan Indonesia, mendokumentasikan, dan yaitu ibu saya yang bekerja di Surabaya, punya toko foto studio. Oke. Mungkin kita juga ingin tahu mengenai ibu dari Pak William. Siapakah ibu Pak ibu William? Ibu saya itu lahir di, kalau nggak salah di Surabaya, salah satu. Mungkin di Surabaya, tapi terus pindah ke Malang. Tapi ibu saya itu waktu SMA dikirim ayahnya satu saudara sekolah di Tiongkok. Di sekolah Kristen. English school, di bahasa Inggris. Nah, sekolah apa itu? Sekolah yang didirikan oleh orang Inggris dan berbasis Kristen. Di mana? Di Xiamen, di Hokkien. Hokkien, ya. Mm-hmm. Ya. Dan ibu saya itu ya apa pendamping yang baik dia kerjain, tapi nggak sama sekali nggak pernah masak. Yang ngurusin dapur umum kita adalah nenek. Oh, nenek. Nenek saya yang standby terus di dapur dengan koki-kokinya. Udah generasi keberapa ibu di Indonesia? Ibu saya. Kalau ibu saya, kedua. Apa yang Pak William belajar dari ibu? Ibu saya itu luar biasa. Apakah dulu kan saya mau apapun yang kita inginkan dipenuhin. Sebenarnya nggak masuk akal. Saya SMP itu udah idam-idamannya jadi dokter. Dan buku kedokteran saya ngalahin mahasiswa kedokteran, koleksi saya. Dan diturutin aja oleh ibu saya. Beli buku kedokteran yang mahasiswa kedokteran kalau lihat koleksi buku saya, ngiler-ngiler banget gitu. Buku kedokteran. Tapi ya waktu SMA lulus saya udah lupakan itu semua. Kenapa? Tahu-tahu benar-benar nggak minat aja. Nggak minat. Jadi saya nggak tahu. Tahu-tahu begitu lulus saya udah nggak minat. Terus saya itu nggak lama lagi setelah saya lulus saya meninggal. Kalau seandainya ayah tidak meninggal? Saya nggak tahu. Karena ayah saya akan ribut terus dengan saya. Karena banyak
kita nggak sepaham, maunya dia itu tetap anaknya harus sekolah. Dia kekeh bahwa saya harus sekolah. Saya harus masuk university. Harapannya kenapa? Untuk jadi dokter mungkin waktu itu. Iya, pokoknya apapun. Ya, saya pernah sampai saking, enggak, setelah saya lulus SMA memang ada sekali percoba untuk masuk ke dokteran. Tapi semuanya saya enggak berhasil. Nah, setelah itu langsung saya drop out. Enggak berhasil karena? Wah, karena persaingan mau jadi waktu itu, mau masuk ke dokteran yang bagus, dan hanya milih, waktu itu saya pilih di Malang, padahal ayah saya teman baik sama Dr. Sudewo di Airlangga zaman itu. Saya nggak tahu-tahu pinginnya di Malang aja gitu. Akhirnya terakhir saya diundi, nggak dapet. Mungkin ya tes sudah harusnya begitu. Jadi antara Pak William sama ayah komunikasinya mungkin tidak begitu banyak. Enggak. Karena dia sibuknya luar biasa. Nah, saya tuh orang pekerja yang luar biasa. Apalagi untuk produser film. Jadi workaholic in a way, workaholic. Iya. Sehingga sampai untuk ketemu family, istri, sama anak-anak mungkin ya. Jarang bicara ya, atau sharing gitu ya. Dan dia orangnya yang setelah nggak bikin film, wadah zaman itu, produce film itu, dia ya termasuk abis-abisan. Semua ibaratnya simpenannya itu dia pertaruhkan untuk beli alat-alat film semua. Temen itu kan bikin nggak gampang secara bisnis. Ayah saya itu fanatik sekali dengan film. Jadi apapun modal yang dia ada, dia pertaruhkan untuk menginvest di bidang perfilman zaman itu. Sampai pada menjelang tahun 60. Dan saat itu untuk produksi film juga nggak terlalu bagus bisnisnya. Tapi cost-nya tinggi. Apakah lebih banyak film atau foto? Film. Dulu setelah dia keluar dari istana itu banyak. Ada satu periodik, ya cuman mengaktifkan diri jadi support untuk Hankam gitu. Waktu zamannya Pak Gandhi jadi kepala penerangan di Hankam. Saya pernah membantu untuk beberapa kegiatan dan saya pernah ikut untuk kegiatan fotografi jurnalistik. Di situ saya banyak belajar mengenai bagaimana kita berebut mengambil angle, mengambil momentum dalam suatu peristiwa yang ada. Nah, waktu zamannya peperangan ya, itu apakah lebih ke film atau foto? Film. Film dan foto. Banyak film. Tapi yang di prapor, saya rasa di peperangan banyak film. Karena dia bawa film yang masih diputer. Pakai PIR. Oh, pakai PIR ya? Ya, dia kalau nggak salah pakai Ariflex yang handheld itu. Wah, itu sejarah sekali ya. Ya, dan dia kalau foto, favorit dia Leica. Dia pakai Leica dari F1. Yang gede pakai Linhof. Apakah dia pernah share mengenai Presiden Soekarno? Enggak banyak. Dia pernah mengatakan bahwa ya, kalau dia ke Bali kan dulu sering ikutin ke Bali. Yang mau duduk tempat duduknya bukan banyak perempuan-perempuan. Mau mendudukin kursinya, bahkan mungkin kalau ada makanannya juga ikut seperti mau dapat wangsit. Begitu karismanya Bung Karno saat itu. Selain itu? Saya nggak banyak ingat cerita-cerita seperti itu, cuma dia pernah cerita karena nggak tahu bagaimana telat
sehingga dia pernah nyegat kereta apinya presiden itu di tengah-tengah jalan, dia Uber pakai mobil, dia cegat di tengah, nggak tahu di mana, bukan di stasiun, untuk naik ke kereta misalnya itu. Bagaimana bagikan tentang Pak Hatta, Vice President? Saya nggak tahu banyak soal Pak Hatta. Saya nggak tahu dengan Pak Hatta, tapi saya kenal waktu saya pindah ke Jakarta, buka bakery di Jakarta. Pada saat saya kenal Bu Hatta di Jakarta karena aktivitas saya di bidang bakery, tapi saya nggak pernah cerita mengenai background saya. Ibu Hatta, ibu adiknya yang dulu kerja di Femina, Ibu Subiakto. Satu hari saya lagi di bakery, terus bersama Pak Wangsa. Bu Hatta tanya saya, ini William, di sini anaknya Pak Wong siapa? Terus saya bilang, saya Bu. Duh. Kita kenal, tapi kan saya nggak pernah cerita. Kita kenal. Sebelumnya waktu aktivitas saya banyak ikutin Week Internasional zaman itu pada saat saya masih baru buka di Jakarta. Gitu. Kok bisa tahu Bu? Ya dari adik saya, Titi Subiakto. Karena kalau nggak salah Pak Subiakto tuh dulu di istana juga. Salah satu ajudannya presiden. Pesan apa yang Pak William ingin memberi ke pemirsa Kabari mengenai ayah Pak William? Saya nggak tahu, saya hanya bilang mengatakan setiap keluarga pasti punya suatu apa ya, setiap orang tua itu yang pasti tidak ada satupun orang tua akan mencelakakan anak-anaknya, tapi setiap orang tua punya pola masing-masing untuk mendidik anak-anaknya, terutama kalau saya lihat dari ayah ibu saya, yang paling utama adalah integritas. Bahwa kita ibaratnya harus jujur, tapi jangan dibodohin. Ini saya nggak tahu zaman sekarang itu mungkin polanya beda. Anak-anak sekarang bisa banyak yang belajar di Google. Bersosialisasi dengan lewat Google, berinteraksi lewat sosial media dan lain sebagainya. Zaman kita kan dulu nggak ada. Semua, ya kalau nggak nulis, ya baca. Terus wejangan dari orang tua. Dulu masih, ya saya sama ibu saya mungkin ada satu periode lah menjelang tahun 60-an itu, zamannya Ganevo. Setelah Asian Games ada Ganevo, Game of Asia Afrika. Itu kan dicetuskan oleh Bung Karno yang ada di Jakarta. Itu ayah saya suka selama Ganevo juga aktif di situ. Dan di situ saya banyak ikut juga untuk sebagai magang lah, berarti sebagai jurnalis fotografi magang untuk motret segala macam kegiatan. Baik, Pak William, terima kasih untuk membagikan mengenai ayah. Ya. Ya. Dan untuk ya, maaf nggak banyak saya, tapi cukup memberi inspirasi dan nasihat ke generasi akan datang, ya. Dan untuk pemirsa Kabari, saya John Ui. Jangan lupa klik subscribe ke Kabari YouTube dan juga daftar di kabarigratis.com untuk mendapatkan majalah Kabari gratis, ya. Dan sekian dulu, sampai kita berjumpa lagi. Thank you.